Saya membuat pempek kapal selam ya. Tuh, adonannya ya sudah ditimbang. Terus ini kan ada yang belum rapi seperti ini. Nah, kita rapikan dulu ya sampai dia licin ya. Nih, nanti kalau diisi telur satu butir telur, telurnya nggak keluar ya, nggak bocor. Nah, sudah seperti ini kita bentuk memanjang ya. Tuh. Lalu kita tekan ya dengan jari seperti ini. Tuh. Sambil kita putar-putar. Nih, ini bisa agak melebar ya ataupun memanjang ya. Jadi pada saat kita isi ya dengan satu butir telur ya, telurnya nggak keluar ya, dia pas di dalamnya. Tuh. Lihat dalam sekali ya. Mangkuknya juga sudah cantik. Nah, siap kita isi ya. Ini satu butir telur sudah siap. Kita isikan ya ke dalam adonan pempek kapal selamnya. Tuh, kita masukkan pelan-pelan. Nih. Wow. Rapi sekali kan? Nah, ini telurnya di 3 per 4 ya. Jadi pada saat kita nutup ini pempeknya ini ya, tuh. Dia nggak keluar ya. Nih, di posisinya di tengah-tengah. Nih, seperti ini. Ini siap kita rebus ya, pempek kapal selam Bung Palembang. Memang lemak nian.